akan guna primer or moisturizer, apa moisturizer? Pelembap. Okay, so itu aku akan pakai Save Hydro Nutrient Hydrating Booster. So mesti korang, mun korang dah lama follow aku pun YouTube, korang kata aku selalu pakai yang Nivea Post Shave Balm. And aku tahu korang dah boring malah nangga aku pakai aja. So today aku pakai tu primer tu kah dekat kawasan T-zone. Apa T-zone? Macam tu T-zone. Okay, aku punya aku tahu. Lepas ya, aku akan pakai LL Girl Pro Concealer. To is green corrector. So apa yang aku apa no aku mau correct? Kau sinangga tu. Jerawat tu yang beranak pinak di muka aku kini tak. So aku akan letak sikit ke tangan. Sebab aku simoknya terlampau hijau. Aku kelak orang mikir aku mak dan yang hijau. So aku akan dab sikit dekat aku pun jerawat-jerawu tu sikit-sikit je. Kena orang bau habis pantang. Aku akan ambil aku pun favorite. Sekali lagi aku pakai tu. This is totally favorite aku kini tu. Sebab first aku baru belinya. Of course aku akan pakainya selalu. And then secondnya benar-benar like nya si berat. Nya si maksud aku nya pun liquid dia nya si melampang hilang melepek lah buka lah. So really recommended. Lebih nya excited nak keluar. So nya macam tu lebih sikit. Chill. So and then macam biasa lah, aku akan pakai Damn Beauty Blender yang lembap. Okay, yang masih ada hijau sikit, sepak, tak ilik jap. Cool. Okay. Eh, bau kapu. Next, akan pakai Concealer, aku akan pakai dari NARS juga. This one tu dalam shade vanilla. And for those yang tanya aku pun foundation shade apa, saya dah orang tanya pun aku pada cara nya shade Gobi. Okay, first aku akan pakai concealer. Disebabkan aku tu sebenarnya panda jelmaan manusia. Manusia jelmaan panda. So aku pun eye bag is critical. So aku akan pakai second time of concealer. Aku akan pakai Maybelline Age Rewind Instant Age Rewind Concealer. So aku just pakai dekat dibah mata aku yang gelap gelita disinari cahaya. Sebab aku mau pan air hilang pelisnya si nampak gila ke siabah. So untuk avoid creasing. Creasing ya sejenis makanan laut. untuk mengelakkan pun concealer ya si lari ke sini-sini nya kekal si aja. So macam biasalah aku pakai Sivana Loose Powder. Korang dah tahu tu adalah hanya satu-satunya
sebab dia aku of course aku kau pakai esok. Okay, sementara nunggu muka kita untuk di bake, kita akan bola bulu kening. For untuk bulu kening, aku akan pakai Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade as usual. Okay, kaya lepas aku fill in the brows, aku akan sikatnya balik untuk atonya pun bulu keningnya. Lekat dah pula brows, kita orang mesti kekalkan brows. Ya, ibu amolahnya kesini-sini, yang mesti kasih ajak. So, aku kan pakai Essence Make Me Brow Mascara untuk kekalkan bulu-bulu kening aku supaya kasih aja. Okay, habis aku pola eyebrow, aku akan wipe off aku pun baking. So, aku pakai brush tebal tu. Okay, and then lepas tu aku akan terus ke mata. Dari macammu, macammu ku mulai jatuh cinta. Okay, so first of course mesti pakai eyeshadow base tu adalah supaya kita ampun eyeshadow ya si crease je, and nya akan kekal dekat mata tu orang. Si milih-milih ke hidung, ke mulut, ke pipi. Kita orang sedar eyeshadow base, kita orang boleh pakai concealer yang korang pakai untuk mata tadi. Okay, so first of all, mula-mula pakai untuk di seluruh kelopak mata. Siap pakai jari je, ibu malu-malu. Dah ya set, pakai brush not dah dipakai bola powder teh. Bakinya pun excess, baki-bakinya baki-baki no ada ya sikit. So untuk mata hari tu aku akan pakai Benina Professional Mineral Eyeshadow. Come on, color tu kacau. Okay, kita orang boleh pola natural colors, kita boleh pola dramatic colors and macam-macam lah. Okay, I have a lot of mix. So first of all, aku akan pakai brush. Of course lah, saya akan pakai kain pulang. So kau pakai brush kecil tu, and aku akan letakkan shade color tu di seluruh kelopak ke mata. Kelopak ke mata, ke mata ke kita. So aku akan letak tu di seluruh kelopak mata aku. Okay, so untuk color pertama, aku kan pakai color tu, and aku kan letaknya di crease line di belakang tu. Okay, aku kan pakai color tu untuk nambahkan definisi. Kaya aku kan pakai color dark gitu, letakkannya sikit je dekat belakang mata tu.
sedikit ya, bukan banyak. Oke, aku akan pakai concealer dari LA Girl, and aku akan pakai concealer tok di tengah-tengah mata aku. Then aku akan ambil color shimmery yang ada bling bling sikit, and then aku akan pakai brush tebal sikit tok, flat brush yang tebal. And aku akan tempekkannya dekat concealer aku ya. And then pakai brush tok, ambil color wigit tok, pakai di bawah mata. Oh, aku akan molah sebelah tu. Done. Okay. And then kita akan pakai bulu mata. So untuk dramatic eyes macam tu, untuk mata dramatik, aku suka pakai eyeliner. Sebab sila aku tanya pun saya akan nampak. So si perlu pakai dia. So untuk mascara aku pakai Maybelline Lash Sensational. Now ini tu aku akan pakai bulu mata. In 3, 2, 1. Pada muka. Okay, untuk contour, second step is contouring. So contour tu nya macam kita bedah muka sementara untuk nampak muka kita tirus sikit, and then kita pun jawline nampak. So aku akan pakai glow kit dari Anastasia, which is amazing. So aku akan pakai aku akan pakai brush yang bentuk macam tu. So nya macam senang untuk contouring. So aku akan pakai shade golden bronze here, and aku akan contour macam biasa. So yeah. So highlighter aku akan pakai this brush. Aku sebenarnya langgar YouTuber pakai brush yang betul untuk pola highlighter, but I do it that way. So done. Untuk semua-muanya dah selesai, kini tok tinggal lipstick. Jadi untuk lipstick, memandangkan mata aku dah terang gemilang terbilang gemilang, aku akan pakai lipstick yang nude. So aku akan pakai Kylie Cosmetic Lip Gloss tu dalam exotic. Stok kurang dapat nak si. So yeah, kita dah habis. My mouth out with soap. I think I got myself in trouble, so I'll fill the bath with bubbles. Then I'll put the towels all away. So guys, ya adalah makeup tutorial aku untuk hari itu. So, mudah-mudahan suka makeup tutorial aku kali itu. Sila berikan tanda suka, sila like video to, and sila subscribe niak to. So
So, siapa makna aku selalu kakak English, aku lupa tangatan bahwa aku tu orang Sarawak. Aku orang Sarawak yang aku bangga. Kakak Sarawak untuk pernah video tu. So, yes! And I see you guys on my next video. Bye guys! Oh, don't forget to follow all my social media below. Okay, guys? Okay. So, bye guys!